Rumah Seribu Ombak itu saya filmkan berdasarkan novel yang saya tulis di waktu saya istirahat di Cipinang 9 bulan. Jadi saya punya banyak waktu dari nulis novelnya, tapi risetnya itu sudah 2 tahun sebelumnya. Saya lagi berusukan sama beberapa sama salah satu asisten saya itu memang anak buleleng. Lihat ada gerombolan wartawan ngapain, terus mereka nyapa saya, kemudian salah satu kenal, saya nanyain ada apa, mereka lagi mau meliput ada bule yang lagi dieksekusi, mau di diusir dari sana karena jadi pelaku pedofil. Setelah itu beberapa hari kemudian saya hubungin beberapa wartawan itu lagi, akhirnya mereka bilang, oh ya nih korban-korbannya ada di sini. Jadi saya menemui salah satu korbannya, mulai mewawancarai, mulai tertarik dengan cerita seperti apa. Dari situ bergulir lah beberapa ya kalau ide kan banyak kemungkinan baru, banyak penjelajahan baru ya kalau begitu ada satu peristiwa. Jadi saya rangkai jadi cerita fiksi. Terus tadinya sih memang cuma cerita, ya udah saya mau bikin liputan aja itu buat reportase, karena pada saat itu saya juga masih jadi wartawan aktif, jadi mau jadi liputan features. Tapi karena baru nulis sedikit, kemudian saya terpaksa dikirim ke sekolahan di Cipinang sama sekarang lagi umroh nggak pulang-pulang. Jadi ya akhirnya saya punya banyak waktu untuk nulis novelnya. Ya akhirnya novelnya novelnya terbit berapa bulan setelah saya bebas dan langsung saya filmkan. Dan Dede Rusma ini yang saya casting benar-benar hasil ketemu melalui proses casting, dan alhamdulillah dia dapat piala dari FFI yang diserahin langsung oleh Marie L. Kapangestu waktu itu Menteri Parekraf. Terima kasih. Jadi Mas Erwin, gimana nggak, ada susahnya nggak kemudian mengcapture suatu sisi gelap dari Bali? Karena kemudian kan film ini berbicara tentang kasus pedofil di Bali yang kemudian kayak dalam skema pariwisata Bali ini cenderung ditutupi. Ada nggak susahnya ketika memfilmkan sesuatu yang dalam kategori pariwisata bukan yang indah tentang Bali? Saat mau memfilmkan sih, karena kan kita proses produksi sendiri ya, maksudnya nggak banyak melibatkan beberapa instansi kecuali pada saat perizinan. Yang banyak gugatan adalah pada saat filmnya rilis, pada saat filmnya keluar, karena mereka bilang kok kamu merepresentasikan Bali seperti ini, hal-hal yang sebenarnya nggak perlu diketahui orang publik gitu. Tapi saya bilang, kalau mau lihat Bali yang ya ada laut biru, sawah hijau apa, beli aja kartu pos, jangan nonton film saya gitu. Jadi emang banyak gugatan karena ini kan the dark side of Bali. Jadi ya kita selalu lah, kalau teman-teman juga banyak yang berkarya di sini yang ngambil sisi yang lain, sudut pandang yang lain, pasti ada semacam protes atau gugatan lagi. Terima kasih Mas. Ya dalam proses gugatan itu kemudian gimana Mas? Maksudnya Mas Erwin, tanda kutip dari tanda kutip ya, bukan kalau kita bicara kebalian, bukan hanya orang Bali yang beragama Hindu ya, siapapun berhak menyenang orang Bali itu sendiri. Tapi mengapa Mas Erwin lebih tertarik dengan isu yang tanda kutip kelam bagi Bali? Saya sih gini sebenarnya, kalau apapun karya seni itu pasti berdekatan dengan sesuatu yang berdekatan dengan keseharian kita ya, yang pragmatis, yang artinya hal-hal yang kita alami, kita lihat itu pasti akan membekas dan bisa kita renungkan untuk kita presentasikan balik ke dalam sebuah karya, mau tulisan kayak mau film atau mau apa bentuknya. Nah itu sih, karena saya kebetulan tinggal di sini, jadi lebih dekat, dan kemudian juga punya asisten juga banyak membantu, dan kebetulan juga sejak saya di sini tahun 2005 itu memutuskan untuk tinggal di Bali, bolak-balik Jakarta, itu memang saya kebetulan dibantu sama ayah angkatnya yang lebih, saya bilang sih lebih sebagai orang tua kultural dan spiritual saya, jadi banyak yang ngasih tahu atau istilah bimbing saya, Bung Alip Bonang. Ah, okay. Lebih pede gitu artinya, rambu-rambunya lebih dijagain. Ah, okay. Terima kasih Mas, jadi ini yang saya pikir menarik dari film ini, mengungkap sebuah sisi jujur yang selama ini
kalau pariwisata kita poskan suatu yang sangat indah itu tentang Bali. Sekali lagi kalau nanti lihat filmnya sama mungkin baca novelnya ya, tadinya sih nggak sekelam ini, tapi biar bagaimanapun apa yang kita keluar karya keluar dari kita itu pasti berdasarkan pengalaman empirik. Nah, pengalaman empirik saya itu pada saat nulis adalah 9 bulan di bui, nggak mungkin saya bercerita tentang sesuatu yang ya, istilahnya colorful, kegembiraan itu buat saya pasti susah. Jadi lebih ya istilahnya lebih, kalau ini terasa muram ya gloomy ya, memang itulah yang terjadi pada saat menulis yang saya rasain gitu. Pengalaman empiriknya begitu. Menarik. Ada yang tahu kenapa Mas tadi bicara tentang bui, tentang sekolah gitu? Kenapa mungkin? Saya pikir di sini banyak yang hadir teman-teman muda. Kalau kawan-kawan sangat apa namanya familiar dengan sebuah majalah yang dulu begitu sangat kontroversi di Indonesia. Boleh saya ceritakan di sini? Ya, majalah Playboy. Mas Erwin Arnada adalah yang menjadi garda terdepan di situ ya, yang pemimpin redaksi dari majalah itu dan kemudian sempat dipenjara karena memimpin satu majalah yang kontroversi di Indonesia. Saya pikir sebenarnya salah satu pemberedelan majalah dari oleh karena gerakan keagamaan itu pertama sebenarnya Playboy. Itu, dan itu maksudnya pengalaman gloomy-nya atau remang atau redup atau kelamnya Mas Erwin sangat berpengaruh pada karya di sini. Selain juga sebenarnya di balik gemerlap pariwisata Bali sebenarnya ada menyimpan sisi kelam yang kadang-kadang kita nggak mau mengakui atau pemerintah nggak mau mengakui. Itu. Saya pindah ke Bung Didi. Kenapa bisa dibintang film di film ini? Halo. Jadi apa? Halo semua. Malam. Malam. Awal kan ceritanya tuh gini. Dulu waktu SMP itu ada gini casting katanya di SMP kan. Terus karena bandel lah bisa dibilang SMP itu space yang ngerungang nek gitu itu istilahnya. Habis itu teman dah minta tolong, "Yuk, antar yuk," gitu katanya. "Antar kemana?" "Dia dah mau ikut casting," gitu kata teman kan. Yaudah, tak antar kan, tak antar. Habis itu duduk di parkirannya. Ada ibu-ibu datang namanya Bu Ratna itu. Bu Ratna, "Mau ikut casting, Dek?" katanya dia. "Oh enggak Bu, saya ngantar aja," gitu. "Oh ikut aja, coba aja," gitu. Udah dikasih kan, tak coba casting. Dapat jadinya. Teman malah enggak dapat gitu. Kenapa kira-kira dapat dia? Oh itu karena rajin ibadah ya. Jadi rajin doa itu dapat ya. Salah satu tokoh Trisandya di Bali. Dia jadi Yannick ya? Iya jadi. Yannick ini adalah salah satu tokoh utama di film ini. Gimana menurut dia Yannick ini? Yannick, dari kacamata penonton ya? Kacamata pemeran. Oh dari saya? Ya. Kalau dari saya pribadi memandang tokoh Yannick ini, sebenarnya apa ya, dia ini anak yang penuh semangat gitu loh. Punya cita-cita tinggi, cuman gara-gara pengaruh dari luar kayak keluarga yang apa ya istilah bukan berantakan ya, kayak dia ditinggal bapaknya terus ibunya sakit-sakitan, menyedihkan hidupnya gitu. Cuma dia penuh semangat gitu ya, itu sih kalau dari saya. Saya akan buka sedikit aja dulu bahwa Yannick ini ada korban pedofil ya dalam film ini. Gimana kalau Yande, maksudnya saya baca di novelnya ada satu yang menarik ini. Korban pedofil seringkali menjadi apa namanya diiming-imingi sebuah masa depan oleh pelaku pedofil bahwa dia akan disekolahkan dari keluarga yang broken home seperti yang diceritakan oleh Yande, tapi kemudian mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari yang menjanjikan masa depannya. Itu menurut Yande gimana? Ya. Ketika Mbak Yandi mendalami peran itu. Dede, sorry. Andra Yandi ya Dede ini. Jadi gini ya, memandang kan dari keluarga yang istilahnya udah kasarnya gitu, miskin gitu ya. Habis itu ya dok masuk, jadi ada nak kalau miaya dia masuk. Ulu-ulu ayo gitu. Memandang itu kayak klep. Ada nasib ini ya gitu. Ada ya nasib manusia kayak gini ya. Pas saya baca skripnya juga, dia menyedihkan sekali anak ini gitu. Ya,
gak kebayang sih kalau sumpama saya ketemu sama korban yang benar-benar gitu loh istilahnya, ketemu sama Yani aslinya itu mungkin nangis mungkin ya, karena gak tega lah gitu. Jadi belum sempat ketemu Yani aslinya sekarang? Belum. Dan semoga gak ada yang jadi Yani istilahnya, ya semoga gak ada lagi anak-anak yang udah ekonominya agak kurang mampu habis itu diperdaya lagi sama orang-orang pedofilia gitu. Semoga gak ada ya. Bung Irwin, kayak gini, maksud saya melihat kasus pedofilia ini sangat dekat antara harapan sebuah masa depan yang bagus dengan sebuah ancaman akan masa depan gitu. Dalam konteks ini, ya kenapa itu diangkat? Ya sebenarnya sih kita sadar banget situasi ekonomi itu membuat kemungkinan-kemungkinan yang baik dan kemungkinan yang buruk. Saya selalu bercerita dari novel-novel saya dua hal yang bertolak belakang, sisi baik sisi buruk gitu. Saya berapa tahun tinggal di sini dan belajar banyak baca buku tentang Bali, yang sangat berkesan buat saya itu adalah konsep yang namanya pemahaman tentang Rua Bineda. Buat saya itu suatu konsep yang ya kita sehari-hari kita lihat, tapi kadang-kadang kita nggak sadarin dan ya istilahnya ya sakit. Nah, yang buruk baik, yang kaya yang miskin, yang sangat besar bertolak belakang itu pasti sehari-hari kita dekat sekali nih gitu. Cuma keseimbangan itu yang sebenarnya membuat kita hidup gitu. Nah itu keseimbangan itu yang saya lihat di Bali kan kita lihat sekali yang glamor, yang kelam ya kelam. Di sini semuanya terjadi, semua bisa terjadi. Enggak tempat yang tidak berjauhan pun itu bisa kita lihat sama sekali. Kalau kita lihat. Thank you. Jadi berdekatan sekali ya. Kita saya kadang-kadang kalau keluar rumah atau keluar jalan kan kelihatan sekali, kayak saya kebetulan sering bolak-balik ke Jakarta. Pengen aja di orang keluar dengan saat yang sama, yang keluar dari kantor dengan mobil mewahnya, mobil build up, sementara yang satu lagi keluar dengan dia jadi minta-minta dengan waktu yang sama, pekerjaan sama, itu sangat bertolak belakang sekali. Di kita lihat dengan satu frame mereka minta-minta di balik mobil, di sebelah mobil yang sangat mewah itu gitu. Kehidupan kan jadi aneh, kita kenapa gitu loh, kok ada sangat bertolak belakang sekali sih gitu. Dan kalau kita sehari-hari juga kita pasti lihatlah bahwa ya kadang-kadang saat ini kita gembira, tapi ada orang yang terdekat kita itu terpuruk. Itu ini sekali, terasa sekali bahwa kehidupan kayak gitu. Sama juga waktu pengennya pada saat hari dinyatakan saya masuk ke Cipinang itu adalah hari yang pada saat saya lagi merencanakan sebuah pernikahan. Di kita lagi di pantai ngomongin pernikahan, tiba-tiba saya diberi kabar lu harus masuk. Bayangin kan itu aneh gitu loh. Kejadian-kejadian yang bertolak belakang itu ya saya bilang ini memang berlaku semua aja, konsep Rua Bineda itu berlaku dalam hal apapun gitu. Di kehidupan apapun, di situasi apapun. Ya. Nah, that's one.